Assalamualaikum, Dr. Halifah di sini. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Teacher Nia doakan semua Khalifah teacher dan keluarga sihat selalu dan dilindungi oleh Allah. Amin. Ha, Khalifah, hari ni teacher Nia nak ajak awak dengar storytelling teacher. Ha, cerita apa tu? Cerita lelaki yang suka menziarahi saudaranya dengan niat kerana Allah. Khalifah nak tahu tak? Orang yang suka menziarahi orang lain, dia adalah orang yang suka mengeratkan silaturahim. Ha, siapa yang suka eratkan silaturahim? Rasulullah kata kita akan masuk syurga. Wah, bestnya masuk syurga. Siapa nak masuk syurga? Me teacher. Ha, teacher pun nak masuk syurga. Allah, kita akan masuk syurga. Hari ni teacher ni nak share tentang story seorang lelaki yang menziarahi saudaranya dengan niat kerana Allah. Ha, pada suatu hari ada seorang lelaki, dia nak menziarahi saudaranya di kampung lain. Ha, maka Allah mengutuskan malaikat untuk menemui lelaki tadi. Ha, malaikat pun datang ke lelaki tadi, dia tanya, "Awak nak pergi mana?" Lalu lelaki tadi dia cakap, "Saya nak pergi rumah saudara saya di kampung sebelah." Lalu malaikat pun tanya dekat lelaki tadi, dia tanya macam ni, "Apakah perkara yang mengutangkan bila kamu menziarahi saudara kamu?" Lelaki tadi pun jawab, "Tidak, saya hanya mencintainya kerana Allah." Lalu malaikat tu pun berkata pada lelaki tadi, "Aku malaikat yang Allah utuskan untuk memberitahumu bahawa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu kerana Allah Ta'ala." Ha, jadi Khalifah, bila kita menziarahi saudara kita ke atau jiran-jiran kita, kena niat kerana Allah. Ha, tak bolehlah niat kita nak main handphone je ataupun nak tengok TV je. Ha, kita kena niat kerana Allah. Kerana bila kita menziarahi, Allah sangat sayang kat kita. Ha, sama juga bila ada orang lain datang rumah kita, ha, ziarah rumah kita, kita tak bolehlah main handphone je, kita tak bolehlah tengok TV je. Ha, kita kenalah berbuat sama-sama, main sama-sama dengan kawan. Tak boleh kita main sendiri-sendiri, main handphone je, tak layan. Ha, tak boleh. Kita kena layan tetamu kita. Ha, macam mana tuan rumah layan kita, macam itulah kita kena layan tetamu kita. Ha, Khalifah, sampai sini je cerita teacher ni. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Khalifah. Bye-bye. Assalamualaikum. Mwah.